klien. Mbak mau cerai? Bukan, itu temannya Mas Alif, tetangganya Mas Alif, namanya Inayah. Satu kampung. Iya. Mirip ya mukanya, kampungan. Kalian cocok loh. Jodoh nih pasti. Satu kampung cocok ya jodoh. Kalau jodoh itu urusan Allah. Kita pergi sekarang, gerah di sini. Sorry, permisi ya. Wih, ya biarin lah. Tuh. Mas Andre tuh, enak banget. Pokoknya iri sama orang. Aku punya handphone baru, ikutan pengen punya handphone baru loh gitu. Andre itu gak sekere itu juga kali minta handphone sama Mbak Tasya. Gue yakin banget kok Mbak Tasya gak akan ikhlas ngasih handphone sama dia. Ya kalau emang bener alhamdulillah. Takutnya dia tuh iri ada kehadiran aku di sini. Kayak gak pernah seneng gitu loh. Salah aku tuh apa sih Git? Dengar ya, dia itu lagi caper banget sama Mbak Tasya. Bukan semua yang sama Mbak Nat doang, semua dicaperin apalagi aku. Kayak kesel, dendamku sumat gitu loh orang itu. Kenapa sih Mas Andre? Terusin aja terus. Ngomong aja terus. Ayo ngomong. Enggak mas. Kalau ngomongin orang tuh depan mukanya, jangan di belakang muka orangnya. Git, tos, ruangan saya. Iya mbak, oke. Udah, ayo. Tolongin Git. Iya, ayo. Tolongin Git. Ini sih ya mas. Oke. Lihat aja. Kalau sampai gue bisa menguasain perusahaan ini, lu berdua orang pertama yang gue depak dari perusahaan ini. Nah, ini dia bukunya nih. Cara ternak lelek hidroponik. Wah, pokoknya di atas ada kangkungnya kali ini. Siapa itu? Wah, Bang Ijon, bang. Saya kira abang tidak terlalu peduli dengan saya. Ternyata semua itu wrong way. Saya salah. Abang adalah yang terbaik. Bukan begitu bang? Ya, abang demen banget kesukaan saya ini. Yuh, ilah jamur. Duh, ilah. Gak ada kerupuknya, agak apa dah. Tahu aja mulutnya, makan. Belum cuci tangan lagi, biarin. Ini juga basah di mulut. Bang, alhamdulillah bang. Hari ini lo senang sangat. Kenapa? Pelanggan kan banyak hari ini. Alhamdulillah ya. Terus? Terus kenapa nih? Perutnya terus kenapa nih? Bang, sakit nih bang. Aduh, bang. Terus makan apa tadi? Makan apa ya? Aduh. Terus? Bang. Apa? Bang. Kenapa pula abang juga sakit nih? Bang. Aduh, bang. Main bang, bang. Busuk bang. Bang, bang. Bang, bang. Abang cari jalan toilet di luar, makan lagi.
sangat terus. Ah, mau mau lu mau. Cepirit terus. Berapa? Aduh, kita nggak lima. Aduh, aduh. Baik, kita ke hospital aja harusnya. Kalau kita nggak apa? Tolong, tolong! Aduh, jangan, tolong, jangan! Siapa yang manggil tuh? Hah? Wadidaw! Boding! Karos! John! Cepat lah, tolong, John! Awas sini, John! Jangan pisan! John, cepat! Kayaknya gue keracunan nih, John! Abang! Abang busuk, tau! Busuk! Aduh! Bentar, bang! John, tolong lah, John! Cepetan! Jangan tolong. Ya! Jangan kau tadi, John! Sana! Sana mana? Mana cepat lah, bang, sakitnya, bang! Pada becek itu! Cepat lah! Ayo, Karos! Aduh, sakit sangat nih! Aduh, sakit sangat! Cepat lah! Bawa banget ini! Aduh! Aduh! Aduh, lamanya! Lama! Iya, bentar, tunggu! Aduh! Cepat! Bawa banget, cepat! Aduh! Ini tempatnya duduk! Tempatnya duduk! Aduh! Aduh! Enggak, mati! Aduh! Ya! Bang, musuh! Kenapa saya pada bocor ini? Cepat! Itu bau banget lagi! Jangan pegang-pegang! Jangan pegang-pegang! Aduh, bau! Bau! Hai! Ibu, kenapa ibu? Ibu, kenapa ibu? Perut ibu sakit banget. Ya Allah! Aduh! Kok bisa? Assalamualaikum, Nay. Waalaikumsalam. Bu. Gua tolongin, Bu. Tolongin ibu. Kenapa? Kamu enggak apa-apa? Ibu. Kok masih sakit? Ibu. Naik kunci pintu, Mas, boleh? Ayo. Si Alip kemana tuh anak? Alip! Lep! Aduh, benar-benar. Apa sih? Ayo kita ngaji nih ke Manu. Iya. Dek, kita doain Manu. Mudah-mudahan segala amal perbuatannya diterima oleh Allah. Amin, ya Allah. Ayo mulai. Apa lagi sih, Lep? Siapa yang telepon? Inaya. Ngapain? Enggak, takut ada yang penting. Gila penting apaan lagi mengaji, ada-ada aja gangguannya. Entar aja bilangin gitu. Ya udah, Alip, bilang Alip, angkat dulu bentar ya. Ntar, ya udah. Assalamualaikum, Nay. Astagfirullahaladzim. Rumah sakit. Siapa yang sakit? Lilis. Astagfirullah. Sakit apa? Sakit apa, Nay? Muntah-muntah. Bunting kali? Apa ya? Kan kali. Yaudah, Nay. Mas Alip kesana sekarang deh. Ya, udah, Nay tenang aja. Sabar dulu ya, Nay. Ya. Waalaikumsalam. Lip, kalau gitu kita kesana sekarang, Lip. Ya, kita kesana dulu sekarang. Ayo. Ini baju gue... Tapi kita ganti dulu. Entah dulu. Gue juga ada yang gue mau pinjem sama lu. Maksudnya baju tangan panjang, jaket, tanah hitam yang bagus. Kita mau lihat orang sakit, bukan mau ke layar tancep. Ngerti gue, maksud gue biar Lilis ada perhatian sama gue kesono begitu. Jangan, kalau gitu Haji Mali masih muda. Bape, kita tuh ngasih perhatian ke dia yang sakit, bukan dia ngasih perhatian ke kita. Gimana sih, Bape? Udah yuk! Lu tiba orang pinjam aja kagak boleh? Awang kaca terus!